Berangkat jam berapa? Berangkatnya jam setengah setengah empat mungkin. Setengah empat kurang deh. Semangat, makasih ya. Kuliah online, offline. Online dong. Masih online kuliahnya. Puasa, iya aku puasa guys. Sehat selalu, makasih. Kamu juga ya. GG Angelanya kemarin kajinan. Hehe, makasih. Aku udah lama sih gak main Angela. Tepatnya aku udah lama sih gak main Mobile Legends. Sekarang banyak banget hero-hero yang baru, yang apa ya, unik gitu loh. Terus juga skinnya gila sih, skinnya apa ya, kemarin aku liat Angela, Angela, terus apa sih namanya, Kagura, sama apa ya satu lagi, itu lucu banget. Lucunya lucu kayak sekarang mainnya Stumble guys. Enggak, aku nggak suka main, nggak terlalu suka main Stumble guys. Halo halo, konnichiwa Jinan-chan, konnichiwa Koi-san. Sumpah skin Kagura lucu banget. Naya nih Karama, bener banget, bener kan, lucu kan, lucu banget. Pengen, tapi aku udah lama sih nggak main pakai Kagura. Kayak udah nggak terlalu apa ya, udah nggak terlalu meta nggak sih Kagura, tapi kayak sebenarnya asal orangnya bisa main aja sih. Barats juga iya, kemarin selin-selin pakai Barats itu kayak lucu banget, warna kuning gitu, main Zuma. Iya, itu di PC ya mainnya. Kagura di MPL misal aku. Oh iya ya. Wih, Disco Ball, thank you. Untuk kakak Pisuke nya Ca Eli, pisang susu keju. Pisuke, makasih ya gift-giftnya. Wow, lucuan yang makan tapi kaget. Aku kaget aja lagi makan terus tiba-tiba divideoin. Kagura kalau udah sakit, kalau Kagura kalau udah jadi sakitnya parah banget. Nah iya benar, makanya kalau aku main Kagura itu aku nggak bisa main sendiri, karena kalau misalnya main sendiri kan kita nggak tahu, kita nggak bisa bergantung sama teammates yang random gitu. Kalau teammate kita random itu bisa jadi nggak ada yang jadi tank, bisa jadi nggak ada yang jadi fighter, jadi kita kayak susah mau farmingnya. Kecuali kalau kita main bareng-bareng kayak kemarin kan ada Selin tuh, Selin kan jadi tank, nah dia bisa banget diandelin. Makanya kemarin aku berani pakai Odette juga, jadi makanya aku tuh jarang banget kalau main sama public pakai hero yang mage atau assassin atau fighter gitu, karena emang susah ngandelinnya kalau misalnya tanknya nggak bagus gitu. Kalau misalnya Selin kan kayak dia emang ngerti kan cara main tank, jadi kayak pas kita farming dia bantuin, jadi kayak dia benar-benar ngikut kita dan kayak ngejagain kita gitu. Jangan main game PC nggak? Main dulu Barbie. Sekarang
Sekarang udah enggak. Dulu aku main game Pet Society juga. Karena tank adalah hero penting yang paling dilupakan. Nah, bener Kak Tommy. Ayo main Sims. Main sih dulu. Main apa namanya, The Sims di... Tapi di handphone. Kayak aku mau main lagi deh. Jinan kurang tidur ya. Gimana ya Kak Sora, sebenarnya kalau dibilang kurang tidur enggak, tapi kebanyakan tidur juga enggak, cukup juga enggak, tapi gimana ya, lumayan lah. Apalagi semenjak vaksin itu aku bener-bener tidurnya tuh kayak udah nggak tahu waktu gitu loh, kayak kaget aja tiba-tiba kadang abis buka puasa ketiduran gitu, kayak ngantuk banget. Puasa nggak puasa, aku puasa guys. Chang'e main juga nggak? Aku punya hero nya cuman apa ya, susah mainnya, agak-agak sulit gimana gitu. Udah pernah telat sahur? Nan, nggak pernah dong, karena mamaku selalu bangunin sahur. Cuman kalau sahur tuh aku kayak bener-bener apa ya, kayak setengah sadar gitu loh, jadi kayak kadang apa sih namanya, bangun terus makan tapi kayak nggak sadar, ngerti nggak sih? Ya pokoknya gitulah. Ganbatte puasa, arigato kaisang. Pernah main one-one gak? Enggak. Aku semenjak apa ya, sekarang udah jarang banget main MM. Udah gak pernah main marksman. Apalagi one-one kayaknya susah banget deh. Gimana, udah enakan matanya? Aku udah pakein obatnya sih, cuman gak tahu deh. Kemarin kayak jadi agak aneh gitu loh bentuknya. Ini kayak apa ya? Kayak bedindol di sini terus kayak aneh gitu. Terus aku pakein kayak obatnya, semoga hilang sih. Wih, apa nih, rank up 19. Wih, discobol, thank you. Siapa nih discobolnya? Nggak, sini Kak Fitri. Fitrich, thanks. Woi, Kayap Chan, thanks juga. Jeffer Jejinan, Good Prow, wah banyak banget nih. Kak Pikachu, thank you. Kak Randy Afisa, Kak Cynthia, Kak Nur Laili, wih, makasih giftnya. Kak Jo juga, Kak Dani Chan. Kalau sekarang kan aku kayak gak terlalu bisa ini ya, apa sih, live lama. Mungkin kalau misalnya nanti kegiatan aku ini cepet, agak cepet selesainya, dan apa ya, gak terlalu deket-deket sama buka puasa, kayaknya aku bakal live lagi sih nanti. Tapi liat nanti ya, aku gak janji, ini aku gak janji. Semoga aja cepet selesainya. Wih, diskobol dari Kak siapa nih? Wih, emang acil. Targetnya gimana nanti event ini? Apa ya, kayak semua kompetisi itu yang penting kita udah berpartisipasi aja gitu untuk hasil akhir. Dan apa ya, gak bisa ditargetin sih, karena kan ya gitulah. Yang penting kita udah berusaha semaksimal mungkin. Aku juga gak apa-apa kok kalau misalnya emang gak mencapai target gitu, tidak apa-apa. Yang penting kita have fun, bersenang-senang. Yang penting kalian senang, aku senang. Jangan dijadikan beban.
Kita collab yuk kajinan. Nah ini Vioni. I believe you can win the competition. Thank you, Koi-san. Amin. Amin. Itu Vioni. Bukan. Bukan prank. Ah, bohong. Lagi mana bisa, kan aku udah live, gak bisa langsung join. Kan ini gak kayak Instagram gitu, tiba-tiba bisa bisa berdua collab gitu. Harus dari awal kalau mau collab. Puasa lancar-lancar, alhamdulillah. Kalian gimana? Lancar juga kan? Wih, disco ball. Kak, nama disamarkan. Lucu banget namanya. Wih, Kak Irfan. Wih, Kak Jina Nika juga makasih ya giftnya. Kak AZL, makasih. Kak Irfan, makasih. Kak Joy, Kak Esper, thank you. Kak Adra, makasih. Kak Siriem, terima kasih. Harapan di request hour. Oh iya, kemarin kan baru aja diumumin bakalan ada event request hour. Jujur aku kayak masih belum kebayang sih, karena ini kan request hour-nya pertama kali dengan member yang sangat sedikit dan gak ada tim gitu. Kalau dulu kan kayak yang di vote misalnya lagu tim ini ada membernya gitu yang dibawain. Misalnya sekarang misalnya kayak kita nge-vote lagu tim ini, terus yang bakal bawain tuh siapa juga aku kayak belum kebayang sih. Jadi kayak mungkin request hour yang tahun ini tuh lebih ke apa ya, harusnya ngevote-nya lebih ke lagunya sih, bukan ke membernya, karena ya kalian harus ngevote sesuai lagu favorit kalian, bukan karena member itu yang bawain. Karena ya susah juga sih kalau misalnya mau mengharapkan kayak gitu, karena yang bawain juga kan kita nggak akan tahu siapa gitu yang bakal bawainnya. Wi apa nih? 14, 15, wi. Bingung banget mau vote atau enggak. Kalian harus vote lagu favorit kalian aja sih sebenarnya, yang mau kalian dengerin lagi kan, karena kayak apa ya, lagu-lagu lama jadi itu banyak yang udah lama gak dibawain. Contohnya misalnya kayak apa ya, banyak sih lagu-lagu yang udah lama gak dibawain dan mungkin itu lagu favorit kalian dan mungkin kalian pengen dengerin lagi, ya kalian bisa vote itu gitu tanpa memikirkan nanti siapa yang bawain. Emang kalau ini sih lebih ke lagu favorit kalian yang kalian pengen dengerin request hour-nya. Lagu favorit aku banyak sih. Jujur banyak. Lagu favoritku yang ada Jinan. Ya, masa gitu. Bu Unta. Oh iya. Iya. Oh my god, aku sempat lupa loh. Aku sempat lupa tuh lagu Bu Unta. Kira udah lama enggak dibawain. Iya ya. Nan galon enggak dulu kembung.
Kasih tips dong biar sampai mythic aku masih legend nih. Hah? Salah nih kayaknya. Karena kamu salah deh nanya pertanyaan itu ke aku. Karena aku pun epic. Kangen Ramune gak sih? Iya, aku kayak sempet apa ya pas show kemarin itu yang sebelum puasa, aku kayak ya aku pengen balet lagi deh, tapi baletnya aja baletnya aja. Karena apa ya, waktu belajar Ramune aja tuh aku yang kayak yang lagu yang paling aku tunggu-tunggu dan aku semangat banget belajarnya itu balet, karena emang aku pengen kayak ngerasain gimana sih nari balet tuh gitu. Jadi pas latihan tuh bener-bener excited banget, apalagi kayak ada sepatu baletnya juga, kayak oh, lucu banget. Aku suka sih jujur balet. Dari dulu ngeliat Barbie selalu balet, kayak iko bisa gitu, aku pengen, akhirnya tercapai. Makasih Kak Sora. Wih, Kak Cip-Cip juga nih bonekanya. Makasih ya. Kak Tama, Kak Sapi Ngantuk, Kak Raid O, Sapi Ngantuk lucu banget namanya. Kak Pipi Piu. Thank you giftnya. Kak De Upi, Kak De Upi. Jadi Kak apa deh? Kak Raven Ray, terima kasih juga. Nih, disco ball lagi. Kak Cynthia, makasih ya. Boy Take Udah Saya, oh my god, lagu itu dibawain bertiga doang gitu. Hai aku sini, hai aku Sally, hai aku Gina. Udah selesai. Terus diem dulu nunggu lagunya habis. Karena orangnya terlalu sedikit jadi gak bisa. Wih, rank 12. Makasih. Sekolah papi, schoolyard papi, sekolah papi. Nan lagi senang nonton apa nih? Guys, aku lagi nonton drama Vincenzo. Vincenzo tau gak? Keren banget, parah. Aku direkomendasiin waktu itu sama Kak Anin. Ya waktu itu aku lagi bingung gitu, mau nonton apa ya guys, gimana nih. Terus tiba-tiba dibilang, Nan nonton Vincenzo deh. Oke, terus aku lihat, wah gila sih, parah. Aku jadi nonton itu, aku jadi gak ngerjain skripsi, parah banget. Tapi itu seru banget, seru parah. Vincenzo Cassano. Udah episode 18 aku ini. Aku bener-bener kejar banget tuh kemarin nonton. Parah. Pas aku nonton tuh, terus tiba-tiba baru sampai episode 16. Terus aku kayak, hah? Oh my god, belum lanjut. Terus aku kayak nyesel gitu nontonnya kecepetan. Padahal aku pengen kayak biar ada tontonan gitu. Akhirnya kayak seminggu kemarin tuh kayak gak ada tontonan. Gak berani nonton Vincent tuh, takut pindah couple maksudnya. Wimbledon di request award. Oke, okay, Koisang. Semangat skripsinya, makasih. Wah, parah banget gak ngerjain, wah, wah. Tentang apa? Vincenzo itu tentang mafia. Jadi si Vincenzo ini mafia Italia gitu guys. Terus dia kayak ke Korea. Udah. Begitu garis besar ceritanya sih gitu. Terus dia kayak melawan, apa ya, kayak bisnis yang jahat gitu loh di Korea.
itu deh. Ada Taekyon, sumpah Taekyon cakep banget di situ. Tapi dia jahat, gimana nih? Taekyon. Gue nonton itu kayak Les Psikopat. Iya sih, si ininya ya, si Jang Han Sok. Dia terlalu ini sih. Tapi gak apa-apa, dia cakep, gak apa-apa. Lead ceweknya siapa? Aku gak tahu. Mohon maaf, aku nonton-nonton aja, yang penting bagus. Kalian lihat aja namanya, aku gak tahu. Kalau cakep mau nonton, tapi aku apa ya? Ya sukanya Taekyon doang sih di situ. Parah. Taekyon cakep banget. Jadi adanya tapi kasihan. Kayak apa ya? Kasihan aja sih. Awalnya aku gak suka tuh sama adenya. Tapi kayak lama-lama, oh my god, kasihan. Ternyata selama ini dia hanya disuruh-suruh gitu. Sedih. Skripsi bisa menunggu ya. Lama-lama gak suka nanti kayak Draco Malfoy. Maksudnya gemes banget, gemes anak kecilnya. Dia polos banget. Anak kecil yang mana? Adiknya, adiknya si Hanso. Anak adiknya Hanso maksudnya. Izin nyimak showroom sambil zoom nang, silahkan. Kawaii desu ne. Thank you koi-san. Terus kayak bagus gitu loh Vincenzo, kayak gambarnya. Apalagi aku suka banget yang episode awal-awal tuh yang dia ke tempat mafia. Dia masih di Itali nih, dia masih di Itali. Terus kayak dia ke tempat mafianya gitu. Terus kayak diajak kerjasama, terus gak mau gitu kan. Akhirnya apa sih? Kayak kayak kebun anggurnya tuh dibakar, benar-benar dibakar gitu loh. Dan apa ya, kejadian-kejadian di drama itu kayak plot twist banget, kayak gak kepikiran, sumpah. Tapi sebelum udah dikasih tahu sebelumnya, cuma kita gak ngeh gitu. Oh ternyata gitu. Keren banget sumpah yang dia ngebakar kebun anggur itu, yang benar-benar gede banget lagi. Parah. Spoiler dong. Enggak sih, itu emang udah awal-awal banget. Dan kayak menurut aku gak spoiler sih. Kan ngebakar gedung, kebun anggur. Spoiler apa aja. Scene di pengadilan juga bagus. Ah, tapi kayak yang mana? Terlalu banyak gak sih scene di pengadilan? Episodenya banyak gak? 20 episode. Plot twistnya di luar nalar, bener banget. Parah. Parah banget. Dan aku kayak ngerasa makin kayak apa ya, jadi kayak makin bisa mikir gitu loh di situ. Kayak kalau apa ya, semenjak aku nonton drama itu aku kayak harus berpikir yang nggak seperti orang lain pikirin gitu loh. Keren sih. Itu mahal banget sih kayak episode awal-awal. Iya tuh, keren banget gambarnya, parah. Sinematografinya kayak wow, keren. Aku suka tuh kayak drama-drama yang apa ya, bagus gitu dilihatnya. Kayak mikir skripsi pusing-pusing. Bener. Series Barat nonton juga nggak? Nonton. Aku waktu itu awalnya ngikutin Pretty Little Liars. Itu ternyata pas aku ngobain nonton banyak banget episode-nya, jadi kayak aku berhenti di tengah jalan karena aku bosen. Terus aku nonton Riverdale. Masih sih.
masih nonton Riverdale sekarang. Tapi kayak lagi berhenti dulu karena ceritanya jadi aneh, agak-agak gimana gitu. Itu seasonnya banyak wae ya, parah. Emily in Paris. Nanti deh aku coba ya. Wih, makasih Kak Snowflower gift-nya. Terus Kak Empit spesialis corn dog. Kunci. Kak siapa lagi nih? Kak Gata sayang Cepio. Terus juga ada Kak Sop Saudara. Makasih gift-nya. Marvel ngikutin nggak? Enggak. Aku cuman nonton apa ya Marvel? Spider-Man. Itu pun Spider-Man-nya yang sampai si Andrew Garfield doang yang main, yang peranin. Tapi pas yang udah si siapa tuh namanya? Tom Holland aku nggak nonton. Nggak nonton. Aku nonton Spider-Man dari yang benar-benar awal banget tuh, yang benar-benar masih yang agak cupu banget itu loh, yang awal yang udah jadul banget deh pokoknya, 1 2 3 terus yang Andrew Garfield juga udah sampai situ doang sih nontonnya. Aku juga iya Toby, aku lupa namanya. Lebih suka series atau movie? Tergantung sih. Nonton The Guest nanti ya. Nonton series Indo gak kak? Mohon maaf, enggak. Kalau series Indo itu yang nonton adalah If. Saya enggak. Mohon maaf, makasih. Jangan yang mikir-mikir banget dong kayak Sherlock Holmes gitu, nggak bisa saya. Wih, giftnya Kak Shark, makasih. Terus apa lagi nih? Kalut Prau, Kak Pipipiu, kasih Kak Fitri juga. Genre film favorit apa? Sebenarnya aku suka nonton horor sih. Aku suka film horor. Hai Jinan, hai. Jinan kapan share house lagi nanti ya? Kan kita belum tahu ini ceritanya. Semoga aja ntar ada panggilan lagi ya. Ngikutin Conjuring gak? Ngikutin. Nanti ada kan? Bulan Juni. Iya gak sih? Iya gak sih? Iya, pokoknya itu. Iya benar. Jadi ibu kos gak? Enggak lah, kan aku udah ada perannya. Jadi kalau di share house itu perannya bakal akan selalu kayak begitu. Gak akan berubah. Aku bakalan jadi mahasiswi yang biasa aja.
yang temennya anak-anak kecil, udah gitu sih. Nonton The Unholy ini bener banget, aku pengen banget nonton The Unholy tapi kayak belum sempet. Nggak sempet, banyak kegiatan, jadi kayak itu kan filmnya masih di bioskop kan, jadi kayak udahlah nanti aja. Pacarnya Deo ya, enggak lah, kan aku nggak suka sama dia, orang dia sampai mau bikin pelet tapi gagal. Nunggu Jiren ketemu adiknya Aldo, ini ya Cindy ya, kocak banget udah jadi SMP sekalian aja ngasih SD. Mbah Dukun Freya horor gak? Lucu sumpah, semua semua karakter di Share House 48 itu kocak banget sumpah. Ikutin Penthouse nggak? Nggak, adik aku tuh nonton Penthouse, aku nggak. Ada kegiatan? Ada. Udah jam berapa nih? Jam 2, 3, 6. Lama, masih lama. If jadi pelakor, iya parah banget sih. If ntar aku nggak sabar episode di mana If dan Ariel pasti akan berantem karena If jadi pelakor. Gimana rasanya main sama gimana ya, biasa aja lah, udah sering, udah sering. Bercanda bercanda, biasa aja, tapi ya enak, nggak usah effort banget karena dia yang ngegendong. Untuk buka puasa pakai apa? Belum tahu Koisang, kan aku mau kegiatan, mau pergi kegiatan, jadi paling aku makannya nanti di tempat kegiatan. Berantemnya itu no gimmick, nah bener banget, pasti berantem If sama Ariel itu no gimmick, beneran berantem karena emang dia emang aslinya beneran berantem mulu gitu kan. Bedanya lip tint sama lip balm, oh iya waktu itu ada yang nanya bedanya lip tint, lip balm, lipstick. Nah kalau lip balm itu dia gunanya untuk menutrisi bibir biar nggak pecah-pecah, biar nggak kering. Nah kalau lip tint itu apa ya, pewarna bibir, tapi dia bentuknya sebenarnya sama-sama kayak lipstick, gunanya untuk mewarnai bibir, cuman bedanya teksturnya. Kalau misalnya lip tint itu cair, terus dia kayak lebih ke bahan dasarnya mungkin air dan lebih ringan, jadi dia kayak langsung nempel gitu di bibir. Tapi aku nggak cocok pakai lip tint, aku cocoknya pakai lip apa ya, lip cream, tapi yang nggak matte, yang kayak velvet gitu deh pokoknya hasil akhirnya kayak gini nih. Jadi dia nggak shine glossy tapi nggak matte juga, jadi kayak di tengah-tengah gitu. Nah kalau lipstick itu sama warna bibir, cuman dia kayak lebih padat gitu, lebih pigment juga. Lip tint, iya lip tint biasanya kayak kalau dihapus tuh agak susah, lebih tahan lama. Biasanya member sering pakai tuh lip tint. Lip coat itu kalau misal lebih kayak sama kayak lip glossy, dia buat apa ya, buat terakhir aja gitu setelah pakai lip tint atau lipstick. Kalau lip balm kejilat puasanya batal nggak kak? Enggak lah, kecuali kamu makan baru. Bagusan yang mana? Tergantung. Orang ada yang bagus pakai lip tint tapi dia nggak cocok pakai lip cream. Kalau aku jelek kalau pakai lip tint tapi bagus kalau pakai lip cream. Beda-beda. Aku kadang pakai lipstick juga. Tergantung orangnya. Oke, gimana? Sudah mengerti?
aku jelek pakai semuanya kan laki. Siapa bilang? Pakai apa namanya lip balm memang jelek. Lip balm kan kadang nggak ada warnanya. Ada yang kayak warnanya tuh nggak ada gitu. Jadi emang cuma untuk melembabkan bibir aja supaya bibirnya sehat, nggak kering, nggak pecah-pecah, nggak berdarah. Jadi bagus. Jangan malu untuk pakai lip balm, terutama cowok juga. Karena itu buat bibir sehat. Wih, Kak Ralma Faza, makasih ya disco ball-nya. Wih, Kak Asalisa, Kak Duta, makasih gift-giftnya. Kak Cip-Cip, Kak Farhan Billy. Terus, wih banyak nih. Makasih ya. Aku pakai lip balm, bagus banget. Makasih ya Kak Jinan, sama-sama. Terima kasih juga. Cocok nih jadi endorse lip balm. Silakan produk-produk lip balm endorse saya. Jinan salam kenal, salam kenal. Kalau lip mask itu dia sama sih, kayak lip mask tuh biasanya buat perawatan yang lebih daripada lip balm. Kalau misalnya mau udah parah banget nih bibirnya kayak udah sering berdarah, udah keringnya tuh kering banget, tuh pakai lip mask itu bisa. Dia benar-benar menutrisi banget. Terus juga bisa apa ya, buat bibir tuh jadi lebih terawat, lebih cerah gitu. Pakai soft lens enggak dong, kan ini aku pakai kacamata, makanya nggak pakai soft lens. Aku masih menghindari softness nih guys sebisa mungkin, kalau cuma latihan dan lain-lain kayak nggak perform gitu. Mata minus nggak minus, masih agak-agak gimana gitu, semoga cepat sembuh aku. Kemarin Pasha pakai softlens ngeganjel nggak sih? Enggak sih, nggak ngeganjel, cuman karena kan aku pakainya yang apa ya, yang bening. Kalau yang bening tuh emang lebih nyaman gitu loh daripada yang berwarna softlensnya. Jadi kemarin kan aku pakai yang bening, jadi kayak nggak terlalu gimana gitu. Terus aku pas pulang langsung copot juga. Sekarang aku juga harus apa ya, nggak boleh sering-sering pakai juga sih sampai sembuh. Minum jus wortel aku pernah dulu tapi nggak suka. Soal mata yang paling indah hanya matamu. Iya, bisa aja. Aku turun podium ya Kak Vidi, ayo naik lagi. Kemarin yang warna lebih gede, nggak diameternya, enggak sama. Aku nggak suka yang kayak soft matanya gede gitu.
Wih, makasih Ko Isang. Gift-nya ke Cynthia, Kak Lutra, Kak Pipi Piu, Kak Tyrannosaurus, Bang Klimis, Kak Icak. Makasih. Udah sempro, Kak? Belum. Lagu favorit di SNM Mizuno Naipul. Aku tuh gifnya lucu banget kok jalan-jalan gitu. Kak Rala Mafaza. Woy, lucu banget gifnya. Kaget aku. Nonton sidang skripsinya. Lah orang kan online ya sidangnya pasti. Gimana cara nontonnya? Ih, apa tuh gifnya lagi? Kak Cynthia. Wow. Wow, lucu sekali gifnya. Udah berapa persen latihan SNM? Lupa. Karena aku, apa ya? Jadi aku tuh cuma ngikutin aja sih latihannya, karena gak bener-bener yang latihan dari awal, karena aku udah bisa juga kan. Jadi kayak, jadi aku lupa udah berapa persen. Ya udah lumayan lah, tapi showroom lagi sih, sidangnya pas showroom ya kali. Jangan mah gak usah latihan lagi, ya kali, latihan lah. Pas latihan udah kan lupa ya, lupa, lupa juga. Arjana Sevoko. Kasih. Wih, apa tuh? 37577. Pro player SNM. Wih, Kak Dika, makasih ya disco ball-nya. SNM apa sih? SNM itu SNM itu setlist yang akan dibawakan nanti sama JKT48 setelah bulan puasa, alias setelah lebaran. Seifuku no Me namanya, disingkatnya SNM gitu, buat yang gak tahu. Kajiran Kak Anin, Selin tinggal nyemil kuaci aja. Ya orang latihan kita bertiga kayak ngelatin aja. Pasti coba kayak oke, masuk. Ya kali enggak lah. Ikut latihan juga. Walaupun kita udah bisa, tapi kan orangnya beda. Kita kan enggak tahu ntar apa ya. Kalau teater itu kan kayak perpindahan bloknya, kita harus tahu harus lewat mana gitu. Kalau kita enggak latihan, apa sih, orang yang baru belajar jadi bingung, tiba-tiba ntar ada kita, dia jadi bingung melewat mana jalannya gitu loh. Itu alasannya kenapa kita harus tetap latihan, karena emang orangnya beda juga, jadi harus menyesuaikan kayak gitu. Wih, Kastil, makasih Karal Mafaza. Wow. Katiranosaurus juga, Kak Fitri juga. Puja Kastil ajaib. Puja Kastil ajaib. Kastil ajaib, ya deh kita namain Kastil ajaib. Kastil ajaib. Kalau Kastil ajaib Tower apa?
Kalau tower apa? Kan kastil ajaib, tower apa? Tower apa? Kasih tau guys. Tower BTS. Jinan, makasih buat mabar kemarin. Sama-sama, seru banget mabarnya. Tower ajaib, dan tower ajaib juga. Tower listrik. Apa ya? Kita pikirin dulu. Kastil ajaib, tower belum, nanti nanti aja. Ini kayak belum tepat gitu loh kata-katanya. Emang kalau apa ya, julukan-julukan gitu tuh harus sesuai momen gitu, nggak bisa kalau dicari tuh kayak nggak ketemu justru. Ntar aja guys, nggak usah dipikirin sekarang. Emang harus ada momennya ya Nan, iya. Betul. Tower, war, war. Tower, war, war. Sebut merek dong, Jinan. Jinan, rekomendasi obat jerawat. Aku kalau jerawat tuh kayak langsung gede gitu loh, kayak kemarin nih lah hilang kemarin nih, kemarin ini gede guys lah hilang ya. Pokoknya waktu aku ada jerawat terus apa ya, pakai, aku sih nggak pakai obat jerawat, aku lebih tepatnya pakai skincare yang mengandung untuk bisa mengurangi jerawat, kayak toner gitu, toner yang apa ya, green tea, tea tree, bukan green tea, salah, tea tree. Kayak apa ya, dia tuh aku taruh di kapas nanti, terus tuh aku tempelin aja gitu loh. Tau lah, kalian tau lah, toner tea tree. Nah ya, itu kayak di aku ya, tapi nggak tahu di kalian. Cocok sih, mesti kayak lumayan bisa meredakan, karena jerawat aku tuh nggak yang gimana-gimana yang sampai wah merah banget gitu, cuman kadang ya kayak gitulah. Itu merek gak sih? Toner tea tree? Enggak lah, tea tree itu adalah kandungannya, bukan mereknya. Mereknya ada lagi, beda. Gue ini puasa, most Japanese cannot tahan. Oh, why? Why Koisang tidak bisa menahan puasa? Aku sebenarnya karena aku tahan puasa karena aku gak suka makan sih. Jadi kayak tahan-tahan aja. Karena sehari-hari aku juga jarang makan. Jadi kayak puasa, jadi kayak gak ada apa-apanya gitu loh. Paling cuman kayak
kalau bis perform misalnya show satu gitu aus gitu, cuman ya udah gitu, next apa sih kayak 30 menit atau sejam setelahnya udah lupa lagi gitu gitu. Hair care please, gimana ya hair care aku, jujur rambut aku tuh juga jelek tau guys, kayak rusak gimana gitu, kayak apa ya, aneh aja. Aku padahal udah sering pakai kayak masker rambut, terus kalau shampoo aku pakainya yang biasa aja lah, sama conditioner doang. Paling mungkin apa ya, sering-sering ini sih krim bat. Sama kalau misalnya ada udah ada rambut yang udah mulai rusak-rusak gitu, dipotong dikit gitu untuk ngerapihin gitu. Vitaminnya jenis apa? Aku beli vitamin itu dua kali, mana di botol gitu kan, gede banget. Hilang mulu. Jadi kayak abis ini aku udah gak beli lagi. Udah bayangin aja lah gak usah pakai vitamin. Aku beli hilang terus guys. Sedih. Vitamin J, vitamin J-nan. Aku bisa, ya aku juga gak tahu kenapa bisa hilang. Aku pun bertanya-tanya, kenapa bisa hilang? Padahal itu gede banget, terus kayak bling gitu loh tempatnya. Jadi kayak, kalau hilang tuh gak tahu sih, apa mungkin gak tahu lah. Udah dua kali aku beli, aku vitamin yang sama, coba hilang. Sedih. Lupa naro kayaknya sih ya, kayaknya Wih, rank 11. Thanks. Paling takut sama binatang apa? Sama banyak. Aku takut kayak unggas gitu, aku takut. Aku takut serangga gitu juga aku takut. Takut sih. Cuman bukan lebih ke, apa ya, bukannya takut kalau apa ya, tapi lebih ke jijik kalau serangga. Kalau ngelihat sih nggak takut, kayak oh oke okay. Unggas juga kalau ngelihat kayak oke okay. Cuma kalau dia udah mendekat ya no. Jijik sih guys. Takut ayam dong kalau takut unggas. Iya. Dia tuh kalau apa ya, kayak aneh gitu ya gak sih? Menurut kalian aneh gak sih ayam kalau masih hidup? Kayak tiba-tiba tuh jalan deketin gitu, kayak gak suka unggas. Kayak bebek juga, angsa atau burung, ih gak suka. Pokoknya hewan-hewan kayak unggas gitu tuh kayak aneh, aneh banget sumpah.
Burung unta iya aneh juga. Angsa iya. Aneh kan, mukanya tuh aneh, aneh aja kayak gak tau lah. Tapi kalau aku ngeliat biasa aja, kalau ngeliat gambarnya kayak ya udah gitu. Ngeliat dari jauh kayak oke okay. Atau di kandang kayak oke okay. It's okay gitu, tapi kalau udah mendekat no, better run, you better run. Yang masih hidup ya, kalau udah mati mah ya mana takut sih, enggak lah. Berarti kamu nggak pernah jalan ke binatang? Pernah dong, pernah dong. Kalau kalau di game mah nggak takut lah. Nanya lagi burung farsa ya enggak, di Harvest Moon ayam ya enggak. In reality, di maksudnya di real life gitu, kalau ketemu kita kalau lewat virtual mah nggak takut. Nah, ayam kalau ngelihat ke depan apa ke samping? Nah, aku juga bingung tuh sebenarnya. Kan matanya di sini ya. Lu aneh kan? Aneh kan? Aneh. Unggas tuh matanya di samping, makanya aneh. Ini ngeliatnya kemana? Ke depan apa ke samping? Matanya kan di sini. Nih. Duluan mana, ayam apa telur? Ya ayam lah. Kenapa kalian masih mempertanyakan duluan mana, ayam apa telur? Udah jelas-jelas ayam. Kalau reptil takut nggak? Lumayan, lumayan takut. Ayam kan dari telur. Terus kalau misalnya nih, menurut kalian duluan telur kan? Karena ayam tuh dari telur. Terus yang mengerami telurnya siapa? Dinosaurus. Kalau nggak ada induk ayamnya, siapa yang mengerami telurnya sampai dia menetas? Nggak ada. Masa menetas sendiri tiba-tiba? Kayak, wah aku pengen menetas nih telurnya kan itu. Iya, aku ayam pertama. Nggak mungkin, nggak mungkin. Ini dari ayam dulu nih, ayam diciptakan sama Tuhan. Ayam dulu, baru dia bisa bertelur dan berkembang biak. Pakai inkubator kan bisa. Ini masalahnya zaman dulu nih, zaman dulu mana ada gitu kayak gituan. Apalagi ayam yang pertama kali ada di dunia, kayak bakalan belum ada gak sih kayak gitu-gituan. Zaman dulu sinar matahari nggak, belum cukup, belum cukup, bisa bertahun-tahun kali itu baru netes telurnya. Repot zaman dulu nyari inkubator. Iya, Dinan most favorit dedek sekarang siapa? Semua
suka kulit ayam apa panganan? Suka dong. Oh iya guys, ada member yang gak suka kulit ayam. Itu adalah Z. Oh kaget banget dia makan ayam tiba-tiba kulitnya dicopotin semua. Terus bilang ada yang mau gak? Padahal itu kayak, oh my god, aku pikir semua orang tuh suka. Bahkan kayak itu part yang paling ditunggu-tunggu gitu. Kayak save the best for the last. Ternyata dia kayak ngasih gitu loh ke orang. Gila, kaget sih pas pertama kali aku lihat. If nggak suka strawberry, dia nggak suka permen, itu juga aneh banget, kayak anak kecil nggak suka permen. Udahlah. Katanya ayam aneh tapi dimakan, kalau masih hidup aneh, kalau udah mati enggak. Ada yang nggak suka buah, malah banyak sih kalau nggak suka buah tuh banyak. Buah tuh ada, kayak aku tahu itu masih wajar gitu kalau buah, karena emang nggak apa ya, banyak lah yang nggak suka gitu. Gak suka sayur, ya itu mas saya. Aku gak terlalu suka sih sayur-sayur tertentu. Tapi aku kalau sayur brokoli suka, sayur brokoli, sayur apalagi ya, bayam suka, sop lumayan, tapi kayak gak terlalu so-so lah. Brokoli sih, kayak kalau misalnya disuruh makan sayur tuh kayak aku lebih pilih sayur brokoli. Aku ngedoin terong, sama aku juga aneh. Doin pare enggak juga, aneh, pahit, aku gak suka makanan pahit. Kangkung lumayan, soso. Sayur oyong enggak, aku pernah makan dan itu kayak aneh banget. Gak suka sayur oyong. Brokoli itu udah paling enak, itu kayak sayur paling enak. Vegetable salad with peanut sauce, suka gak? Ketoprak apa gado-gado lumayan so-so lah. Aku gak terlalu suka sayur. Bria suka semur jengkol. Aku gak suka, gak suka, gak suka. Tomat buah atau sayur? Aku pernah dengar katanya kalau misalnya sayur itu tanamannya nggak berbentuk pohon, jadi mungkin dia buah, karena tomat kayak ada pohonnya gitu nggak sih? Apa aku salah? Aku lupa, aku nggak tahu. Gordon Ramsay suka rendang, iya aku tahu. Mushroom suka. Bisa nggak? Nggak usah bahas makanan puasa. Ya, nggak apa-apa sih. Ya kalau nggak mau ya udah. Kenapa emang jadinya lapar?
padahal biasa aja, tapi nggak apa-apa. Ya udah, kita menghargai yang puasa. Dia bilangnya rangdang, iya, itu kocak banget sih. Rangdang, iya aku tahu. Bahas minuman aja, jangan juga lah. Kocak banget. Dan lupa kegiatan, iya, kayak mungkin 10 menit lagi atau ya 5 menit lagi deh. 5 menit lagi aku selesai, guys. Mau ngapain? Ayo, mau ngapain? Tebak mau ngapain? Aku udahan selesai showroom, mau ngapain? Ayo. 5 menit cerita horor. Nggak tahu aku cerita horor apa ya. Karena menurut aku, ya menurut orang serem, kadang menurut aku biasa aja. Jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi nggak tahu deh. Ini horor apa enggak? Mau kegiatan aku, guys. Mau kegiatan JKT48. Ya, jadi aku harus OTW, apalagi nih udah mau buka puasa nih, jam-jam jadi macet. Jadi aku harus jalan lebih cepat. Horor tuh kalau di ghosting ya. Sedih banget. Siapa di sini korban ghosting? Komen. Jam rawan ini, Kak, jam rawan batal. Hah? Jam berapa sih emang? Jam 3.12. Enggak. Paling ngerasa aku tuh kalau di rumah aja enggak ngerasa aus dan lapar, kecuali aku perform show satu baru kayak agak aus dikit. Abis itu udah lupa lagi, udah. Saya tidak, saya pelaku. Wih, ini dia nih pelaku ghosting, Kak Saifuddin. Waduh, gimana ini? Waduh. Parah banget. Wih, pakai caps lock nih Kak Cynthia. Aku ghosting banget nih kayaknya nih. Sabar ya para korban ghosting. Azan. Oh iya. Azan dulu, guys.
Langsung aku bacain peringkatnya. Sampai 20 deh. 20 ada Kak Raven Ray, terus Kak Shark, Kak Rama Aulia, Kak Tyrannosaurus, Kak Gabriel Febriana, Kak Pikachu, Kak Farhan Billy, Kak Vidi, Kak Dani Chan, Kak Pipipio, Kak Sapingan tuh, Kak Adra, Right O, Kak Nats, Kak Dupi, Kak Nia aja deh. Terus ada Kak Randy Aprizal, ada Kak Cip-Cip, Kak Gina Nika, dan juga Kak Rama Faza nomor 1. Berkat apa tadi, kastil ajaib. Terima kasih ya. Kalian mau screenshot? Silahkan. Udah ginian guys, tanda. Oke. Dadah. Makasih yang udah nonton semuanya. Kalau misal ntar ada waktu selesai kegiatan, aku langsung live pas sebelum buka puasa. Oke. Makasih juga. Wih, sekarang aku rank 11. Yeay. Makasih. Dadah. Sampai bertemu. Iya, aku gak janji kok nanti kalau misalnya aku gak jadi live, maaf ya. Jadi aku tidak janji. Kalau aku live, aku akan langsung live sebelum buka puasa. Kalau gak jadi, ya udah berarti gak ada. Oke. Bye-bye. Hati-hati di jalan, makasih. Semangat, makasih. Dadah.